Rasa takut sama seperti suatu kabut. Kabut tersebut mengaburkan pandangan Anda. Kabut itu membuat segala sesuatu tampak lebih buruk dibandingkan keadaan yang sebenarnya. Tetapi kabut itu sebagian besar adalah khayalan. Apakah Anda tahu bahwa suatu kabut tebal yang menutupi 7 blok kota dan dinding setebal 100 kaki dapat dimasukkan ke dalam kurang dari 1 gelas penuh air? Kabut itu tampaknya besar. Kabut itu tampaknya mengintimidasi. Tetapi nyatanya tidak ada yang berarti di dalamnya. Kabut tersebut hanya sekelompok uap air yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah gelas kecil. Seorang pendeta telah menyaksikan seberapa mengerikannya kabut. Mereka seharusnya terbang meninggalkan Kanada beberapa waktu yang lalu. Tetapi pada hari itu, suatu kabut tebal bergulung. Pesawat mereka ditunda keberangkatannya untuk 1 jam lebih. Saat mereka akhirnya lepas landas, mereka merasa heran. Mereka belum di udara 15 detik, tetapi mereka sudah keluar dari kabut itu. Dan mereka dapat memandang ke bawah dan melihat bahwa itu hanyalah sebuah kantung kabut yang kecil. Kabut tersebut mungkin menutupi tidak lebih dari 1/4 daerah seluas 1 mil. Ketakutan hampir sama dengan itu. Ketakutan Anda hampir selalu lebih besar dari kenyataan. Ketakutan terasa besar. Ketakutan terasa mengintimidasi. Anda perlu menghadapi rasa takut itu dan mengatakan, "Kamu kedengaran mengagumkan. Kamu kelihatan kuat. Tetapi aku mengetahui yang sebenarnya. Tidak ada yang berarti dalam dirimu. Kamu mungkin berbicara besar. Tetapi aku tahu bahwa gigitanmu tidak sebesar gonggonganmu. Kamu mungkin kelihatan permanen. Tetapi aku tahu bahwa kamu hanya sementara. Segala sesuatu dalam kehidupanku mungkin sedikit gelap dan berawan. Tetapi aku tahu bahwa matahari masih bersinar. Dan langit akan menjadi sejernih dan seindah seperti biasanya." Mari kita stay confident. Tuhan Yesus memberkati kita.